Nah, sekarang ayo kita pakai yang udah aku goreng tadi. Ini adalah teri Medan, aku pakai bawang tadi gorengnya, ada tahu, ada juga tempe. Ini sambalnya, tuh bisa dilihat. Sambal yang lagi viral, ini tuh sambal rebus. Nah, hari ini aku akan mencoba nyambal terong rebus yang pernah viral sih ya, udah lama viralnya, tapi aku baru nemu. Udah aku siapkan 4 buah terong. Di sini bahannya ada 1 buah tomat, cabai merahnya panjang itu 4 biji, cabai rawit sesuai selera. Ada bawang merah aku pakai 3 biji, bawang putih 1, dan terasinya itu sepotong aja. Jadi kalau terasi mau aku goreng aja, ntar aku lalapnya ada ini pete, tapi mau aku goreng aja pete, takut sakit badan. Oke, sekarang kita belah dulu. Nah, terongnya itu dibelah aja gini. Kita rebus dulu semua bahan-bahannya. Tomatnya aja kita belah jadi 4 aja supaya enak nguleknya nanti. Nah, seperti ini aja. Ini bawangnya aku iris segini, soalnya takut susah nguleknya. Cabenya kita ini, terus kita pakai teri ya. Aku pakai terinya teri Medan. Nah, ini teri aku pakai terinya teri Medan, bisa pakai teri apa aja. Kita nyalain, kita rebus sampai mateng. Airnya jangan terlalu banyak supaya batu airnya kita tunggu sampai dia betul-betul kering nanti. Oke, sekarang kita rebus dulu. Goreng teri Medan juga ya tuh. Impun kalau kata Sunda kan, kalau belum jadikan asin. Ini udah mau mateng, kita nunggu sampai airnya susut semua. Mateng ya, sekarang kita bikin sambalnya. Udah aku goreng tadi, kita tuangkan semua ini ke wadahnya. Wow, mantap. Kita tambahkan penyedap rasa, sama sedikit aja dulu, terus kita tambahin garamnya sedikit aja dan juga gula. Garam, sekarang kita tambahkan gula. Makan gula sesuai selera. Wow, mantep. Sekarang kita ulek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, udah lapar aku ini. Ini tuh jam 2, karena gas aku habis tadi, jadi aku baru masak. Sudah gini aja, sekarang kita makan. Nah, sekarang ayo kita makan. Nasinya masih aku dinginin depan kipas. Di sini ada pete yang udah aku goreng tadi. Ini adalah teri Medan, aku pakai bawang tadi gorengnya, ada tahu, ada juga tempe. Ini sambalnya, tuh bisa dilihat. Sambal yang lagi viral, ini tuh sambal rebus terong. Wow. Sekarang ayo kita makan. Assalamualaikum teman-teman semuanya, gimana pada sehat? Insya Allah semuanya pada sehat walafiat, amin. Jumpa lagi ya sama aku Risa Pengucana. Hari ini aku habis masak itu sambal rebus terong tuh. Sudah lapar banget, karena aku nunggu nasi tadi dan aku minumnya pun tuh. Wow, 1 botol. Tuh nasinya tuh tadi itu panas, jadi aku dinginin pakai kulkas. Wow, sambalnya bisa dilihat. Mantap. Terus kita ambil ini tuh teri Medan, kita ambil tahu, ini tempe salah tuh, terus kita awur pete di atasnya. Wow, mantep tuh, bisa dilihat. Ayo yang belum makan kita makan. Ayo yang belum makan kita makan. Kita makan sambal ini. Waduh, mantap. Mudah-mudahan badanku gak sakit ya pakai pete, soalnya aku udah lama gak makan pete karena takut. Kita cicipin dulu sama tempe aja dulu ya. Tuh sambalnya. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap. Pantesan kau viral. Seenak ini. Peceknya. Wow. Teri Medannya mahal banget ternyata ya, teri Medan itu aku beli seperapat nitip di tetangga, harganya itu 30.000. aku kira 10.000. enaknya memang dikeringat, bisa dilihat. Kayaknya.
Kalian wajib coba, aku sampai nggak bisa ngomong. Guling. Petai itu ada amis manis-manisnya. Sebelumnya aku takut makan petai itu, soalnya sakit badan. Tapi aku coba deh. Tadi itu bapak yang bawa petai banyak banget. Dia aku minta dua papan. Tungguleknya tuh nggak terlalu lemes. Jadi bentuk-bentuk terongnya itu masih ada. Wow. Mantap. Lihat keringatku. Sampai basah gini. Wow. Lihatin terongnya. Masih tidak mau berpisah. Mandi keringat. Panas. Bagusnya. Keringatku sampai mengucur. Oh, kuat panas, aku pengen kipas. Oke, teman-teman, sampai sini aja dulu ya videonya. Aku lanjut di belakang kamera. Pokoknya panas banget, aku harus pakai kipas. Bisa dilihat tuh, keringatku sampai basah. Kalau pakai kipas, berisik banget nantinya. Terima kasih banyak yang sudah nonton video-video aku. Bilang terima kasih banyak. Dan jangan lupa nantikan video aku berikutnya juga.